Selamat pagi, salam sejahtera. Isu hangat pagi ini, Zahid Bos yang ada kuasa atas aset Yayasan Akal Budi, kata pendakwaan. Berita sepenuhnya. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini diberitahu bahwa Ahmad Zahid Hamidi adalah bos yang mempunyai kuasa serta kawalan penuh ke atas aset Yayasan Akal Budi YAB. Timbalan pendakwa raya Raja Rozella Rajaturan berkata, tertuduh sebagai pemegang amanah YAB mempunyai kawalan dan kuasa penuh ke atas aset yayasan itu ketika beliau secara tidak jujur telah menyeleweng berjuta-juta ringgit daripada dana YAB. Beliau memberi contoh bagaimana Ahmad Zahid boleh mengawal yang Yayasan Akal Budi dengan pelantikan dua pemegang amanah baru pilihan bekas timbalan Perdana Menteri itu sendiri, yaitu Muhammad Nabil Saleh dan Khairuddin Tarmizi, bagi menggantikan Samsuri Tun dan Profesor Dr. Zulkifli Senteri yang meletak jawatan pada 4 April 2012. Kerusi yang dikosongkan segera diisi oleh dua lagi yang memegang jawatan dalam UMNO bagian Bagan Datuk, yaitu Muhammad Nabil Saleh dan Khairuddin Tarmizi. Ahmad Zahid ialah ahli parlimen Bagan Datuk. Sepintas lalu pelantikan mereka sebagai pemegang amanah kelihatan seperti biasa-biasa saja. Namun jika Anda meneliti siapa mereka, Anda akan dapati seorang daripada mereka adalah pembantu pribadi beliau. Mereka mungkin menjadi pemegang amanah seperti beliau, Ahmad Zahid, namun hakikatnya yang arif, beliau adalah bos dan masih bos mereka. Jadi adalah tidak keterlaluan jika saya katakan apa yang bos nak, bos akan dapat, katanya ketika berhujah di akhir kes pendakwaan bagi perbicaraan kes rasuah, Ahmad Zahid. Raja Rozella juga berkata pada 4 April 2012, Ahmad Zahid telah menjadikan dirinya sebagai penanda tangan tunggal bagi akaun bank Yayasan Akal Budi. Semasa beliau berkuasalah yang menyaksikan kira-kira 50 cek Yayasan Akal Budi dikeluarkan dan pengeluaran dana daripada 7 akaun simpanan tetap, jumlah terkumpul ialah RM31.082.732.57, katanya. Beliau juga berhujah Presiden UMNO itu sepatutnya tahu bahwa beliau tidak ada hak menggunakan aset itu walaupun untuk dirinya sendiri. Katanya dengan menggunakan dana itu untuk diri sendiri walaupun mengetahui beliau tidak berhak berbuat demikian, tertuduh telah bertindak secara tidak jujur dengan niat untuk merampas aset Yayasan Akal Budi dan memperoleh dana itu bagi keuntungan sendiri. Ahmad Zahid, 68 tahun, berdepan 47 pertuduhan, yaitu 12 bagi pecah amanah jenayah, 8 bagi rasuah dan 27 bagi pengubahan wang haram, membabitkan berpuluh-puluh juta ringgit milik Yayasan Akal Budi. Perbicaraan di hadapan Hakim Collins Lawrence Sequeira bersambung esok. Sekian isu hangat petang ini, jangan lupa tekan butang subscribe, tinggalkan komen Anda dan tekan butang like. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku, kita jumpa lagi, bye-bye.